baru saja menang AJL ke-34 baru-baru ini, Naim Daniel. Tahniah melalui lagu Sumpah. Tetapi baru-baru ini timbul pelbagai isu dan spekulasi mengenai penyanyi Naim Daniel ini, dan terbaru adalah mengenai status hak cipta lagu Sumpah yang menjadi persoalan hingga kini. Tetapi sebelum itu, kita dengarkan komen Naim mengenai Azwan Ali yang mempertikaikan kemenangannya di AJL 34 sebelum ini. Harap-harap semuanya baik. Kontrol. Jawapan mesti rasional, Naim. Silakan. Nak ucapkan thank you so much to Uncle Azwan Ali untuk recognition ini, walaupun dalam cara yang tidak sebegitu manis. Tapi Naim rasakan mum tahu, bukan semua orang suka kita ke apa ke sebagainya. Just macam nak bagi pandangan tentang okay, juara baru ke siapa dia ni, ni semua kan. Naim tak nak macam nak latar apa kan. I just akan wish all the best untuk Uncle Azwan sebenarnya. Sebab Naim rasa macam Naim perjalanan jauh lagi. Naim ambil benda tu as macam something kritikan ke apa dan sebagainya. Naim tak ada nak ambil pusing sangat. Mungkin kita semua tahu karakter dan juga pembawakan seorang Azwan Ali tu bagaimana kan dalam industri selama ni. InsyaAllah Naim tak akan berhenti untuk berusaha untuk membuatkan Uncle Azwan Ali suka saya. Bila kita tahu Naim pun ada menyokong dia di PRU sebelum ni kan. Jadi ada tak mungkin satu perasaan yang menyesal, kenapa aku menyokong dia sedangkan dia tak sokong aku pun? Naim tak ada menyesal apa pun. Naim rasakan benda tu lebih kepada biasalah hidup kan. Kalau kadang-kadang kita tak dapat support system daripada semua orang sebagainya. Tapi Naim rasa just kekalkan apa yang patut, di mana kita tak bawa orang, kita tak anai orang, kita tak doakan buruk untuk orang. As long as benda tu tak menyemudaratkan orang lain, keep on that kind of momentum je. Sebab dalam dunia ni kita dah sarat sangat dengan negativity. It cost you like RM0 untuk jadi baik. Takpelah, just keep on jadi baik je. Walaupun Naim mendapat kritikan dan boleh dikatakan kecaman lah daripada Diva AA tersebut, namun Naim mendapat sokongan yang banyak lah daripada peminat. Mereka pun sedikit sebanyak macam tidak menggemari apa yang dilakukan oleh Diva AA tersebut terhadap Naim. Naim nak dapatkan semangat ni, pinjam semangat daripada Alirham Abang Abam, di mana macam hashtag yang trendy sekarang ni, kita baik ramai sayang. Naim rasa benda ni adalah something yang kita semua boleh ambil tiba. Tak kisah kalau kita ni selebriti ke macam mana pun, kita just keep on buat baik dengan orang. Sebab kita tak tahu rahmat di sebalik buat baik dengan orang tu macam mana orang akan support kita. Bagi Naim rasa standard piawaian tu, kalau menggores hati seseorang, itu bukan lagi standard piawaian. Itu sama ada kita menjatuhkan orang ataupun menampakkan kelemahan kita sendiri. Mungkin Naim rasa ianya adalah salah satu perkara yang mungkin difikir balik sama ada benda tu wajar ataupun tak lah kan. Better kita keep on cakap benda yang elok-elok keluar mulut, sebab benda tu adalah doa yang melantun-lantun. Kalau kita cakap benda buruk kat orang, cukup berapa puluh kali kalau orang cakap benda tu kat kita, jadilah benda tu kat kita. Kalau sekiranya mungkin Diva AA sekarang sedang menyaksikan Melodi sekarang ini, apa yang sedikit sebanyak Naim boleh katakan luahan hati Naim sendiri kepada Diva AA? Assalamualaikum Uncle Azwan. Naim harapkan Uncle berada dalam pelukan Allah sentiasa. Terima kasih banyak atas segala constructive criticism dan sebagainya. Thank you so much. InsyaAllah kalau Uncle ada masa lapang ke apa, ada rezeki, kita boleh berjumpa. I know that you are a very good person. Semua orang dalam dunia ni tidak dilahirkan tiba-tiba jadi pelik sebenarnya. Masing-masing fitrahnya kita ni adalah baik. Sebenarnya akan doakan yang terbaik untuk Uncle Azwan. Kalau tak berapa minat lagu Sumpah, saya ada lagu baru, tajuk dia Sembah. Nanti dengarlah.